Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel Kali ini kita akan membuat tutorial Membuat kursi dari botol plastik Ini bahan dasarnya seperti ini Ini botol plastik yang berukuran 1,5 liter Bisa menggunakan botol bekas aqua Atau ini fit Atau li minerale atau apapun semuanya bisa kita gunakan. Asal kalau bisa semuanya sejenis. Jadi kalau menggunakan ini, menggunakan ini semua dan usahakan ini masih kondisi bagus. Kemudian juga ada tutupnya ini. Yang akan kita buat nanti bentuknya bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bawahnya. atau sebelumnya nanti seperti ini. Ini baru mau kita buat, ini sudah hampir tahap penyelesaian di bagian bawahnya. Ini semua pakai tutup. Ini untuk kekuatan juga ini. Di samping bagian bawah nanti kita tali juga untuk kekuatan ini. ini. Atau juga bisa seperti ini. Ini dari botol yang cukup kecil. Ini untuk tempat duduk yang pendek, yang kecil untuk tempat belajar ini kita sudah kasih busa ini di atasnya. Intinya nanti kekuatannya hanya pada ini. Isolasi atau lakban putih ini. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti tutorialnya. Ikuti video ini sampai selesai. Baik, untuk tahap pertama kita siapkan 7 botol seperti ini. Perhatikan nih. Jadi semua kita susun secara terbalik seperti ini dulu. Kemudian ya sebagai alat bantu kita tali dulu ini biar nanti tidak apa namanya tidak lepas seperti ini. Kemudian kita lakban. ya ini sudah kita lakban kemudian ini tali rafia ini bisa kita ambil kita buang ini sementara ini sudah sudah kita lakban sudah tidak bisa lepas kemudian nih yang paling tengah kita ambil kita balik nya kita balik nah menjadi seperti ini satu di tengah yang lain menghadap ke bawah hanya satu yang di tengah tadi kita ambil Kemudian, ini kita lanjutkan, kita kasih lakban untuk kekuatan. Kita lakukan secara merata atas bawah, misalkan. Jadi untuk kekuatan itu kita hanya permainan lakban ini Dengan menggunakan lakban seperti ini lakban putih Ini kita lingkarkan terus sambil kita pastikan bahwa tidak ada yang longgar Kencang begitu Paling tidak dua lapis atas sampai bawah Kemudian setelah itu baru kemudian kita tambahkan untuk botol berikutnya jadi satu kursi itu paling tidak sekitar 19 botol. 19 botol plastik nah ini yang lain kita susun melingkar di luar yang tadi yang ini kita susun melingkar kemudian dengan alat bantu lagi kita tali pakai rafia kembali seperti ini kita tali rafia sebagai alat bantu nanti sebelum kita lakban Nah ini sudah kita susun, ini tadi tujuh yang bagian tengah, ini tujuh bagian tengah, kemudian ini yang di luar, ini total semuanya adalah 19 buah botol, kemudian kita tali dulu pakai rafia, biar ini sudah tertata rapi, baru kemudian ini kita lakban, bagian atas dulu, kemudian bagian bawah, setelah itu nanti semuanya kita lakban, sampai dua lapisan. Nah ini sudah selesai kita lakban Ini Tinggal kita kasih bagian atasnya Pakai karton Ukurannya menyesuaikan dengan ukuran plastik Nah kurang lebih nanti hasilnya seperti ini Ini bagian atas ini karton Yang kita kasih sampul ini Biar rapi Kemudian ini juga kita lakban semuanya ini kita lakban atas bawah juga kita lakban samping kita lakban untuk menambah kekuatan di samping juga ini biar posisi ini tidak bergeser tidak lepas ini sudah bisa untuk duduk ini kemudian nanti bagian bawah ini bagian bawah ini nah ini masing-masing botol ini kita kasih kita tali satu dengan yang lain kita tali untuk kekuatan juga ini nalinya sembarang ini yang penting masing-masing ini kita tali sehingga nanti antara satu dengan yang lain saling terikat sehingga menjadi lebih kokoh. Ini sudah cukup kita gunakan untuk duduk, tapi kalau misalnya ingin lebih rapi, ini bisa kita kasih atasnya busa, kemudian kita beri sampul. Sampulnya pakai kain. Bisa nanti menjadi seperti ini penampangnya. Nah, ini. Ini ini sudah sudah kita kasih sampul Ini bagian bawahnya Seperti ini, sama ini Nah ini bagian bawahnya Di bagian atasnya Ini tadi kalau kita lihat uji kekuatannya ini Sudah kuat ini Dan ini karena ini plastik satu Tentu saja mengurangi limbah plastik Kemudian yang kedua Karena ini plastik juga awet Kemudian ringan Mudah dipindah-pindah ini untuk menambah kekuatan ini di bagian tengah di sini ini bisa kita isi sebenarnya ini. Ini kalau kita buka botolnya nanti kita isi pakai potongan-potongan plastik atau apapun namanya. Di plastik-plastik sisa bisa kita potong kita masukkan di sini nanti kalau semua sudah terisi menjadi lebih kuat ini. Bisa kita gunakan untuk membuang plastik, tapi tentunya plastik yang bersih, yang sudah sisa plastik-plastik sisa, misalnya sisa mie, super mie, indomie dan sebagainya, ini kita potong-potong kita masukkan sini, itu untuk menambah kekuatan. Nah ini contoh ini, ini adalah, nah ini kelihatan ini, ini sudah sebagian terisi plastik-plastik bekas, jadi plastik seperti ini nih. Sisa seperti ini kita potong-potong kemudian kita masukkan. Nah, ini kita lihat seperti ini nih. Jadi plastik permen atau apapun ya, permen kopi ya ini kita buat seperti ini kemudian kita masukkan di sini. Kita masukkan kemudian kita apa namanya? Kalau sudah banyak nanti kita tekan pakai bambu atau kayu biar nanti semakin padat. Sehingga nanti akan lebih kuat. Sekalipun kemudian nanti menjadi lebih berat. Lebih berat tetapi lebih kuat. Jadi semua sisa plastik limbah itu bisa kita manfaatkan untuk menambah kekuatan daripada kursi yang kita buat. Jadi ini, ini sampah rumah tangga ini. Ini ada plastik kecap, ya, plastik ini plastik bungkus apa ini kemudian ini energen ini kita bisa kita potong-potong atau kita lipat kemudian kita masukkan ke dalam botol-botol tadi ini tadi sekali lagi untuk menambah kekuatan daripada kursi yang kita buat meskipun kemudian nanti ini lebih berat tapi lebih kuat dan ini dijamin awet memanfaatkan barang bekas tapi kemudian awet dan bermanfaat Nah, ini adalah beberapa kursi yang sudah kita buat nih. Satu, ini yang kecil, dua, tiga, ini empat, lima, itu yang besar. Ini sisa rumah tangga, ini plastik yang nanti kita masukkan. Jadi, kursi ini juga bisa berfungsi sebagai tempat sampah. Nah, itu cara masukkannya itu. Nah, jadi, bisa kita manfaatkan sebagai tempat sampah, tapi khusus sampah yang kering. Sampah yang tidak kotor tentunya. Ini juga. Itu tutorial kita hari ini membuat kursi dari botol plastik. Tonton terus videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.